Sejak Sabtu, beberapa kelompok kecil jemaah dengan menggerakkan masker melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, bangunan paling suci dalam Islam yang menjadi kiblat atau arah menghadap saat sholat. Para petugas kesehatan memantau aktivitas mereka. Jemaah kemudian melakukan perjalanan menuju Mina, 7 km timur laut dari Masjidil Haram di Mekah, untuk melaksanakan wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya. Sekitar 500 relawan kesehatan disiapkan untuk memberikan bantuan medis. Sebanyak 62 layar juga dipasang untuk menyiarkan pesan-pesan pencegahan COVID-19 dalam berbagai bahasa.